Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ustaz Jamil dan para asatidz, guru-guru yang terhormat, terima kasih untuk undangan yang kesekian kalinya ke Darul Quran. Ini buat anak-anak santri semua. Saya kalau enggak ngontak Ustaz Jamil, jangan-jangan film Negeri Lima Menara tidak seheboh kemarin. Jadi waktu pertama Negeri Lima Menara jadi film tahun 2012, saya BBM beliau, "Ustaz, bisa ngajak Ustaz Yusuf Mansur enggak buat nonton?" "Oh, aman." Lalu berhasil Ustaz Yusuf Mansur waktu itu ikut nonton ya. Terus saya kontak lagi, "Ustaz, para kiai-kiai di Banten, Tangerang segala macam bisa ngumpul nggak untuk ikut nonton?" "Siap." Dan sejak itu alhamdulillah nih Ustaz, mungkin karena berkah itu juga, film Negeri Lima Menara menjadi film salah satu terlaris tahun 2012. Alhamdulillah. Dan yang alhamdulillah lagi, itu film berhasil mengalahkan film-film makhluk gaib. Tahu kan ya? Yang ngesot lah, yang hantu, yang gitu tuh berhasil. Jadi saya merasa berutang budi juga nih Ustaz untuk mendukung selama ini film dan buku Negeri Lima Menara. Nah sekarang saya mau nanya nih sama antum semua. Yang tadi pagi yang gak mandi ada gak? Al-Quran itu ngantri mandi berapa orang? 5? 3? Satu kamar berapa orang? Berapa? 20? Ada 30? Ya ini lihat muka-muka kalian semuanya, saya ingat muka saya waktu masih santri ya. Tampangnya pucel, kadang-kadang belum mandi, tapi semangatnya luar biasa. Jadi waktu dulu di Gontor, kita satu kamar itu 40 orang ya. Dan antrinya panjang sekali, sampai kita malas antri, yang antri itu cuma gayung sama handuk gitu ya. Tapi itu tidak masalah untuk punya impian kemana saja. Saya ingat waktu saya dulu antri mandi, waktu di Gontor dulu ya, antri panjang, masih ngantuk, sebentar lagi sudah mau bel masuk gitu ya. Tapi kami dihibur oleh speaker yang ada di kamar mandi. Jadi di kamar mandi itu ada speaker yang menyiarkan siaran berita dari luar negeri semuanya. BBC London, VOA, Radio Australia, pokoknya dari segala penjuru dunia. Dan mulailah punya impian. Sambil ngantri mandi saya berpikir, ya Allah, itu suara dari Amerika jauh banget, dari Inggris jauh banget, boleh nggak? Suatu ketika saya nggak dengar suara aja, tapi saya yang datang ke suara. Kayaknya nggak mungkin punya impian kayak gitu, tapi nggak apa-apa, nggak peduli, punya impian aja. Dan apa yang terjadi? 10 tahun kemudian, setelah ngantri mandi itu ya, saya duduk di sebuah studio, saya sedang siaran jadi penyiar radio. Dan yang duduk di sebelah saya, orang yang dulu suaranya saya dengar waktu antri mandi dari Amerika. Saya akhirnya menjadi wartawan di Amerika, dan gak cuma dengar siarannya, saya yang siaran. Impian yang kayaknya gak mungkin, impian santri yang masih ngantri mandi menjadi kenyataan. Jadi intinya, berani punya impian. Jangan remehkan impian kita mau setinggi apapun, karena Allah Maha mendengar. Impian antum itu bibit kenyataan, bibit kenyataan. Jadi kalau punya impian hari ini, punyalah impiannya, pegang impiannya, perjuangkan impiannya,
Bela impiannya dengan semangat manjada wajada, dengan doa, dengan segala macam usaha kita. Dulu saya nggak mungkin, aduh kok nyampe ya ke Amerika, nyampe jadi penyiar, nggak tahu juga caranya. Tapi Allah memudahkan jalan. Kalau dalam mahfuzatnya itu, idza sadaqal azmu wa tahassabil. Kalau sudah jelas keinginan, terbuka jalan. Jadi ini yang kelas 12 ya, perjelas keinginan kalian semua. Perjelas keinginannya, perjelas niatnya, nanti terbuka jalan. Ya. Nah, saya mau putar video dulu ya. Putar film boleh ya? Boleh. Yang belakang kelihatan ya? Enggak. Yang pura-pura kelihatan aja. Kita lihat ya. Siapa yang mau keliling dunia? Boleh angkat tangan sekali lagi. Wah, ini tampang-tampang yang saya doakan. Insya Allah tercapai. Amin. Dan kita saling mendoakan. Mau berapa negara? Semuanya Ustaz, ini luar biasa ini. Gak apa-apa, punya berani punya impian. Yang jelas, yang perlu antum ingat, santri, orang muslim, orang Indonesia itu berhak dan bisa sampai ke segala penjuru dunia. Tadi Ustaz Jamil udah bilang, di Afrika Selatan ada santri atau orang Indonesia. Dulu saya gak percaya sebetulnya. Pada suatu hari saya dapat beasiswa ke Amerika. Jadi saya waktu itu GR banget. Waduh, saya nih santri pertama nih dapat beasiswa ke Amerika. Di Washington DC lagi. Washington DC itu ibu kotanya Amerika. Dan kampus saya, George Washington University, yang Ustaz Jamil udah pernah datang, itu dekat dengan White House. White House tahu kan ya? Istana Presiden Amerika. Wah, saya bangga banget. Ya Allah, ini saya santri pertama di sini. Senang banget gitu ya. Agak GR ya. Nah, suatu hari lagi musim musim agak dingin, terus bulan puasa.
kita waktu itu tarawih di KBRI kedutaan. Dan waktu saya lagi tarawih di sana, tiba-tiba ada orang dari belakang, kira-kira dia bilang gini, antum bina ma'had, nah, kamu lulusan pesantren ya, tafadhalkum imam. Wah, saya disuruh imam jadi imam tarawih di KBRI. Ya udah biasa di pondok kan, biasa imam. Tapi saya penasaran, ini yang nyuruh-nyuruh saya ke depan ini siapa? Dan waktu saya salam ke belakang, lihat, Masya Allah, dia senior saya di Gontor, dia ustadz saya yang ternyata sudah lama tinggal di sana. Jadi saya nggak boleh GR, ternyata santri sudah ada di sana sejak lama. Jadi santri itu kualitasnya kualitas internasional ternyata, bisa ada di mana aja. Ya itu Amerika ya. Berapa tahun kemudian saya ke Moskow. Wah, di Rusia ya. Ini nggak GR lagi nih. Wah, jangan-jangan nih saya yang pertama nih santri di Moskow. Eh, waktu saya sampai di sana, saya disambut oleh seseorang yang bilang, selamat datang, saya senior kamu dulu di pesantren. Ternyata ada juga santri di sana yang jadi diplomat di Moskow. Jadi santri itu punya kemampuan hadir di segala tempat. Dan antum tadi udah lihat ya, kiri kanan temannya, ingat-ingat tampang temannya. Suatu ketika nanti teman yang di sebelahnya, reuninya bukan di Daku Cipondok lagi, reuninya di Australia, di London, di Mesir, di Arab Saudi, di mana saja. Kalau perlu di Mars dan di bulan ya. Kalau nanti di zaman kalian sudah ada kampus di sana. Jadi kita mampu dan sudah terbukti. Tinggal sekarang yang hadir di sini mau nggak pulang, mau nggak melebihkan usahanya untuk bisa terbang kemana saja yang belajar. Ya, silakan memberikan pesan-pesan ya, motivasi buat santri dan juga. Ya, ini sebetulnya saya mengulang saja poin-poin penting hari ini yang mudah-mudahan antum semua tidak lupa. Yang pertama adalah jangan remehkan cita-cita dan impian kita setinggi apapun, karena Allah itu Maha Mendengar. Ya. Dan kedua, kalau mau menulis itu jalan luar biasa. Makanya menulis itu seperti punya karpet terbang. Menulislah, kita akan nanti punya kekuatan bahkan lebih kuat daripada dulu. Nah, yang ketiga untuk sekolah ini, belajarlah kemana saja. Jangan batasi diri kita, saya mau di sini aja. Lintasi batas negara, batas ilmu, batas apa saja untuk belajar kemana saja. Karena sesungguhnya beasiswa itu banyak. Beasiswa itu ada di mana-mana kalau kita mau nyari. Dan yang paling penting, beasiswa itu bukan buat orang yang pintar saja, tapi buat orang yang melebihkan usahanya di atas rata-rata orang lain atau yang manjada wajada. Orang yang gimana? Manjada wajada. Terakhir, saya mau ngajak ini semuanya santri, semuanya punya cita-cita semuanya? Ya. Coba bayangkan cita-citanya, coba tangannya dibuka kayak gini. Bayangkan cita-citanya ada di pinggang kita. Sudah di kepala tangannya, cita-citanya ada dalam kepala kita. Ya. Sambil kita doakan, ya Allah, cita-cita saya ini mudahkanlah jalan. Dan dengan tangan terkepal, nanti kita ayunkan ke udara sambil meneriakkan manjada wajada. Siap? Ini cita-cita kita, ini impian kita, dan kita teriakkan nanti manjada wajada. Saya bilang dulu manjada wajada, diikuti bersama-sama ya. Dengan sepenuh hati, sepenuh doa, sepenuh tekad, manjada wajada! Lagi, manjada wajada! Manjada wajada! Ya Allah, mudahkanlah semua cita-cita kami. Terakhir, manjada wajada! Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, sebentar. Sepertinya kayak Jamila mau memberi sesuatu. Selfie, ya? Oke, siap. Buat kita ngomong aku di sana. Ini sambil manjada wajada lagi nih. Yeah.
Wacana, Mencana, Wacana.